Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan isi hati terdalamnya dia ke kamu di saat kamu menjauh. Teman-teman, di tema bacaan hari ini, kita akan cuba mendengarkan isi hati seseorang yang kamu cintai di saat kamu menjauhkan diri dari dirinya. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Siapakah dia? Seseorang yang sedang tidak kamu kabari, seseorang yang sedang kamu jauhi. Siapakah orang ini? Siapakah si dia? Seseorang yang sedang tidak kamu kabari dan sedang kamu jauhi detik ini. Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang sedang tidak kamu kabari, seseorang yang kamu jauhi detik ini. Wow, di sini ada kartu clouds, teman-teman. Sepertinya dia dapat merasakan ya, kamu sedang menjauhkan diri dan pikirannya begitu seperti rumit detik ini ya. Mungkin banyak perkara yang hadir dalam pikirannya dan juga termasuklah kamu. Nah, ini seseorang yang kamu jauhi, seseorang yang tidak kamu kabari, membuatkan dia seperti mempunyai pikiran yang cukup seperti abu-abu begitu, teman-teman ya. Pikiran yang cukup kelam, seperti merasakan ada sesuatu yang mengganggu di pikirannya. Seperti menjadi tidak tentu ya, banyak yang hadir dalam pikirannya dan dia turut memikirkan koneksi hubungan kalian. Saya menangkap orang ini orang yang banyak berpikir dan segala sesuatu itu akan dipikirkan. Kartu kedua, kamu mendapat kartu crossroad. Nah, di sini teman-teman ya, ada sesuatu yang perlu dia putuskan sejak awal lagi, tetapi ini seperti sesuatu yang tidak jelas dari dia kepada kamu. Dengan berlandaskan kedua kartu ini teman-teman ya, saya seperti sudah mendapatkan gambaran mengapa ya at the first place kamu menjauhi dia. Ketika dihadapkan kepada sebuah pilihan, ketika dihadapkan kepada sebuah keputusan, dia masih belum jelas akan keputusan ini. Tidak tahu ya penjelasan yang seperti apa yang harus diberikan kepada kamu, apa yang perlu dia jelaskan kepada kamu. Maka kedua kartu ini sudah menjelaskan mengapa kamu menjauhi orang ini. Hubungan yang bercabang, teman-teman. Seseorang yang dijadikan pilihan di sini ya. Kita akan lihat lagi. Wow, di sini ada kartu bouquet. Tetapi jauh di dalam hatinya, orang ini sangat tertarik dengan kamu dan ada perasaan cinta. Dia sangat tertarik dengan kamu sejak pandang pertama itu. Dan orang ini adalah orang yang penuh dengan kasih sayang ya. Dia sangat sukakan perhatian-perhatian yang kamu berikan dan ada kalanya dia juga cenderung ya memberikan kamu kejutan. Nah, walaupun kejutan ini mungkin sekali sekala atau sesekali ya, kerana orang ini tidak jelas. Sehinggalah detik ini teman-teman, kamu masih merasakannya tidak banyak yang kamu ketahui tentang orang ini. Kamu tahu yang kamu cintakan dia, tetapi banyak tentang latar belakangnya, sesuatu yang dia pikirkan seolah-olah tersembunyi dari kamu. Membuatkan kamu seperti terpaksa ya menebak-nebak apa yang sedang berada di pikiran si dia. Di sini ada latar teman-teman. Dia adalah seseorang yang banyak berkomunikasi dengan kamu sebelum ini ketimbang sebuah pertemuan. Nah, mungkin ya ada yang sehinggalah kini belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu. Tetapi saya menangkap kalian ini sering berdiskusi, seperti banyak berbicara di antara satu sama lainnya. Nah, ketika kalian berbual, di sini perbualan itu sangat nyambung dan perbualan itu sangat seperti menghiburkan hati. Ada saja perkara yang akan dibualkan, ada saja perkara yang akan diceritakan. Di sini teman-teman ya, saya menangkap kerana letter bersebelahan dengan bouquet. Mungkin juga beberapa di antara kamu menjalankan hubungan yang baru. Ketika baru bertemu dengan orang ini, baru menjalankan hubungan, dia seperti sudah mengungkapkan perasaannya kepada kamu terang-terangan. Tetapi kemudiannya,
setelah dia mengungkapkan ataupun memberi pengakuan yang dia cintakan kamu, apa yang terjadi selepas itu, dia seperti kurang jelas. Seperti entah hilang ke mana, hubungan yang menjadi kurang jelas. Seperti kamu tidak tahu apa mahunya dia. Nah, ada energi itu ya. Okey, di sini ada garden. Saya menangkap detik ini teman-teman ya. Ini sesuatu yang mungkin sedang dia pikirkan untuk bertemu dengan kamu ya. Kerana kartu pertama ini ada kartu clouds. Saya menangkap ada keinginan yang jauh di dalam hatinya untuk bertemu dengan kamu, menyelesaikan isu-isu di antara kalian. Saya menangkap dia adalah seorang yang open-minded, orang yang seorang extrovert ya, ramai teman-temannya dan sering berada outdoor, di luar rumah. Walaupun dia orang yang pulang ke rumah, of course ya, tetapi dia sangat menyukai kenyamanan outdoor ya, menghirup udara yang segar. Dan saya menangkap kalian ini ketika bertemu, untuk kamu yang ada pertemuan ya, sering bertemu di luar untuk berbual. Ini sesuatu yang dia benar-benar enjoy ya, ketika kalian mungkin keluar bersama untuk makan, untuk minum, untuk berjalan-jalan. Ini sesuatu yang masih lagi dia cherish atau hargai di dalam hatinya. Nah, orang ini merasakan teman-teman ya, banyak rintangan, halangan, perbedaan di dalam hubungan kalian ini. Kalian juga berdealing dengan seseorang yang agak degil ya, seseorang yang mempunyai prinsip, berpegang kepada prinsip, berpegang kepada pegangannya. Ada syarat-syarat tertentu yang seperti sukar untuk kamu ubah. Orang ini orang yang berpegang kepada pendirian dan beberapa di antara kalian ya, ini hubungan yang sangat berjarak jauh. Perlu merentasi lautan, gunung ganang sebelum kamu dapat bertemu dengan orang ini. In another words, orang ini mungkin berada di luar negara seperti itu ya. Jikalau tidak berada di luar negara, perjalanannya panjang. Orang ini mungkin berada di luar pulau, di luar kota dan perlu traveling ya untuk bertemu dengan kamu. Hubungan jarak jauh. Dan dari segi perasaan teman-teman, walaupun orang ini memiliki perasaan yang cukup besar dengan kamu ya, tetapi wujud perasaan yang seperti tidak jelas di pikirannya. Tidak jelas bersebelahan dengan crossroad. Dia seperti menyedari ya, hubungan kalian ini sebenarnya agak sukar untuk dilanjutkan jikalau ingin dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Sukar untuk dibawa kepada hubungan yang serius. Ini seperti hubungan yang santai-santai sahaja, lebih ke arah berteman, best friend, seperti teman tetapi mesra, seseorang yang dapat mencurahkan segala yang terbuku di hatinya kepada kamu. Saling curhat seperti itu. Tetapi banyak hambatan yang terlihat di hubungan kalian ya, selain daripada jarak jauh. Dan kamu juga merasakan orang ini sukar untuk diubah pendiriannya. Orangnya degil, keras kepala seperti itu teman-teman ya. Kita cuba lihatkan lagi. Seseorang yang sedang kamu jauhi, seseorang yang tidak kamu kabari, ataupun kabar yang sudah semakin berkurangan. Seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Ketika begitu jarang ya, jarang sekali mendengarkan suara kamu, jarang sekali mendapatkan kabar kamu, dan mulai merasakan kamu telah menjauhi diri. Kita cuba cari tahu, seperti apakah perasaan dia ke kamu detik ini? Ketika situasi begini terjadi. Wow, teman-teman, di sini ada kartu ring ya. Saya menangkap orang ini dari segi hati dan perasaannya ya. Terlepas daripada kondisi hubungan kalian, dia sangat berkomitmen dengan kamu. Berkomitmen dari segi persahabatan, berkomitmen dari segi teman tetapi mesra, berkomitmen dari segi perasaannya. Tetapi dengan kehadiran kartu ring, bunga ros ini seperti disembunyikan. Ingin diberikan, tetapi seperti daripada gambaran yang saya lihat ya, seperti disembunyikan. Dan ada cincin di tangan orang ini. Kamu sudah faham sendiri ya, apakah kalian berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan atau sedang dalam proses perpisahan. Kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan cloud, sesuatu yang mulai tidak jelas. Ada keputusan yang perlu dia ambil, sama ada meninggalkan pasangannya atau meninggalkan orang masa lalunya. Tetapi dengan kehadiran kartu ring ini teman-teman ya, ini lebih ke arah seseorang yang sudah ada pasangan. Tetapi jikalau dia seorang single, saya menangkap dia masih lagi berkomitmen dengan kamu dari segi perasaan. Tetapi perasaan ini semakin seperti tidak jelas ya, semakin seperti kelihatan seperti semakin rumit. Dan ada sesuatu yang membuatkan dia terpaksa bertindak atau memilih. Begitu teman-teman ya. Dengan bunga ros atau bunga mawar ini yang disembunyikan,
Saya tidak tahu ya. Saya menangkap sedikit energi seseorang yang memendam hati perasaan kepada kamu tetapi tidak diungkapkan, atau lebih tepat lagi ya, tidak berani untuk mengungkapkan perasaan ini kepada kamu. Setelah kamu menjauhi dia, setelah kamu tidak mengabari dia, seperti apakah pula perasaan kamu detik ini? Bersebelahan dengan clouds ini, teman-teman, saya juga menangkap ya dari segi energinya ya, ketika kamu menjauhi, tidak mengabari ya, dia juga turut seperti mendiamkan diri ya. Saya tidak merasakan dia bertindak apa-apa di sini. Maka ketika tercetusnya situasi seperti ini, sudahlah kamu jauhi, tidak mengabari, dia pula tidak bertindak apa-apa. Kita cuba lihatkan perasaan atau energi kamu ke dia detik ini. Ketika orang ini turut mendiamkan kamu ya, seperti apakah pula perasaan kamu terhadap si dia ketika tindak balasnya seperti ini? Wow, di sini teman-teman ya, beberapa di antara kamu seperti hubungan yang sedang stuck. Kamu juga tidak tahu ya apa yang perlu dilakukan. Sebahagian yang lain ya, saya menangkap sebahagian daripada kamu yang lain di sini masih lagi cuba bertahan kerana perasaan yang kamu miliki untuk orang ini sudah lama. That's number one. Number two teman-teman ya, masih ada kestabilan, kesetiaan di hati kamu untuk orang ini. Perbedaannya cuma kamu tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Seperti berganjak pergi juga sangat sukar, sangat sulit untuk kamu, bertahan juga sangat menyakitkan. Beberapa di antara kamu yang lain ya, ketika menangkap atau mendapatkan reaksi si dia seperti ini, ketika kamu tidak mengabari, ketika kamu menjauhi, dia pula mendiamkan diri. Kamu seperti tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan ya, kerana menurut kamu hubungan ini sudah lama begini, stuck begini, tidak ada kemajuannya. Sementara dia yang mendiamkan diri, dia bukan tidak memikirkan kamu. Dia sangat memikirkan kamu. Tetapi perbedaannya tidak melakukan apa-apa. Maka di sini kamu seperti putus harapan. Tidak tahu apa lagi yang perlu dilakukan. Kamu berharap dia akan bertindak ya. Mungkin datang kepada kamu, melakukan sesuatu ketika kamu menjauhi, tidak mengabari si dia. Tetapi apa yang terjadi? Hubungan kalian stuck begitu sahaja. Tidak ada yang terputus. Tidak ada yang berprogres. Sama-sama seperti menanti satu sama lainnya. Ini yang terjadi detik ini. Apakah ada rasa sayang? Yes. Kartu di tengah ini ya, seperti masih mengharapkan. Kamu sangat sayangkan dia. Dia juga sangat sayangkan kamu. Tetapi bunga mawar ini yang disembunyikan membuatkan seperti dia takut untuk mendekatkan dirinya kepada kamu. Untuk mengabari kamu juga dia perlu berjaga-jaga. Saya menangkap seperti selain daripada berada di sebuah persimpangan untuk memilih, dia perlu berhati-hati dalam mendekatkan dirinya dengan kamu. Tetapi setelah wujud kerinduan daripada kedua kalian di sini, ingin bertemu, ingin berkomunikasi lagi. Tetapi tidak tahu sama ada keputusan ini adalah keputusan yang baik. Kerana kalian mungkin ya, sudah lama mendiamkan situasi hubungan kalian sejak sekian lama. Bottom of the deck di sini, wow. Saya tidak tahu teman-teman ya, selain daripada memiliki masalah keuangan ataupun kestabilan dari segi keuangannya, orang ini juga seperti masih mencari-cari. Mencari-cari kamu di merata tempat. Tikus ini begitu lucu banget teman-teman ya, seperti Ratatouille yang sedang berdoa guys. Seperti dengan harapan yang dicari itu akan ditemukan. Tetapi yang dia temukan merupakan cewek-cewek lain, cowok-cowok lain yang dia tidak berminat. Yang dia harapkan adalah kamu. Tetapi ketika dicari-cari, tidak menemukan kamu. Maka ini mengarahkan pikirannya yang semakin ribet. Nah di sini Ratatouille ini seperti berdoa ya, dengan harapan dapat bertemu lagi dengan kamu. Saya tidak tahu ya, saya menangkap dia bersiul tikus. Nah ini mungkin sio kamu, ini mungkin sio dia. Tetapi jangan terlalu berpatukan, saya bacakan sahaja. Okey guys, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di hubungan kalian ini sehingga mendorong kamu menjauhkan diri kamu daripada si dia? Pasti ada sesuatu yang terjadi ya di hubungan kalian ini. Selain daripada dia yang mungkinnya mendiamkan diri, banyak pasifnya, banyak dinginnya sehingga membuatkan kamu ya tidak tahu apa cara lagi untuk memperbaiki koneksi hubungan ini. Maaf teman-teman ya, ada sedikit bunyi bising ya. Orang rumah saya sangat sibuk di dapur, teman-teman.
Okey, kita cuba lihatkan. Apakah yang sedang terjadi di hubungan kalian ini sehingga mendorong kamu untuk menjauhkan diri kamu, stagnansi seperti ini ya. Tidak bertindak apa-apa, malahan menjauhkan diri. Mungkin tidak diputuskan, tetapi kamu seperti mendiamkan diri. Apakah yang mendorong kamu menjadi seperti ini? Kita cuba lihatkan di sini ya. Apakah yang membuatkan kamu menjauhkan diri kamu dari si dia sehingga bertindak udah malas untuk mengabari? Indecisive. I know my inability to make a decision. To make a decision hurts you. Di sini teman-teman ya, sepertinya bukan dia saja yang perlu membuat ataupun mengambil sebuah keputusan, walaupun itu lebih ke arah si dia. Saya menangkap teman-temannya, dia menyadari. Nah, di sini saya tidak tahu ya, kamu sesuaikan readingan ini dengan hubungan kamu. Tetapi jikalau terlalu menyimpang, tidak sesuai langsung, jangan cuba cocokin energi kamu dengan readingan bacaan umum seperti ini ya. Tetapi jikalau kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang, dengan situasi kamu, maka that's okay. Saya menangkap dia juga sedar ya, jikalau dia posisikan kamu dalam hubungan ini, kamu juga tidak bisa akan mendapat membuat sebuah keputusan. Keputusan yang seperti apa teman-teman? Memilih keluarga kamu, memilih pekerjaan kamu, atau mungkin jika kamu ada pasangan di sini, kamu tidak mungkin akan memilih ya dia atau pasangan sah kamu. Seperti itu. Ada pilihan yang perlu dilakukan di sini, sama ada dari pihak kamu atau dia. Di sini teman-teman, jika ini dari pihak dia ya, ada keputusan yang tidak dia capai. Kamu lihat ya, dua kartu ini berdekatan dengan energi dia. Sukar untuk membuat keputusan untuk melanjutkan dengan kamu, atau mungkin dia masih berdealing dengan orang masa lalunya. Dan dia tahu jikalau dia berikan keputusan ini kepada kamu, ini bakalan sangat menyakiti kamu. Maka dia memilih untuk mendiamkan, tidak menceritakan, tidak menjelaskan. Tetapi dia sering memikirkan kamu ketika kamu mulai menjauhkan dirimu. Di sini ada self-love. I'm still trying to heal. Saya menangkap orang ini, teman-teman ya, seseorang yang berdealing dengan kamu, sering jatuh bangun dalam sebuah hubungan, sering dikecewakan, sering ditinggalkan, sama ada daripada perilakunya sendiri atau orang ini simply tidak beruntung dalam sebuah hubungan. Ketika banyak cewek, cowok yang sudah dia cintai, kemudiannya pergi meninggalkan dia, membuatkan dia kecewa dan kecewa lagi. Maka untuk membuka hati kepada kamu, it will take time. Dia tidak mahu terburu-buru dalam menjalankan sebuah hubungan, maka menjelaskan mengapa tidak ada tindakan yang agresif dari dia kepada kamu. Ketika kamu diam, dia diam. Ketika kamu tidak mengabari, dia juga begitu. Orang ini seperti playing safe ya, seperti tidak mahu terlalu mengejar dan dia takut dilukai seperti dulu. Shadow side, you made me realize my flaw. Saya menangkap orang ini selain daripada jatuh bangun dalam sebuah hubungan, dia juga banyak mempelajari segala sesuatu daripada kamu. Salah satu daripadanya, dia belajar ya arti ketulusan sebuah cinta. Dia tidak pernah melihat kesetiaan seperti kamu, yang banyak membantu, banyak mengorbankan waktu, banyak memberi segala sesuatu, sehingga hujung-hujungnya hubungan jadi begini. Kamu mungkin tidak beruntung apa-apa, tetapi segala pengorbanan kamu banyak menyedarkan dia. Ketimbang dengan orang masa lalunya yang tidak banyak seperti sacrifice ya, pengorbanan yang tidak banyak seperti mana kamu berikan. Dia banyak belajar teman-teman. Tetapi saya menangkap orang ini cukup berhati-hati ya ketika menjalankan hubungan. Orang ini banyak masa lalu yang kelam sehingga membuatkan dia takut untuk membuka hatinya dengan sepenuhnya. Orang yang tidak akan terburu-buru. Di sini, I don't want to chase anymore. Benar ya teman-teman? Maka ini menjelaskan ya. Wow, ada gambar capung ya. I begin to learn from you guys ya. Pepatung, capung ataupun dragonfly di sini ya, yang melihatkan seseorang yang sudah bertransformasi. Bukan kupu-kupu sahaja teman-teman ya. Ini seperti wujud sebuah kebenaran. Dia mulai menyedari kesilapan masa lalunya yang tidak mahu dia ulang ke depannya. Ketika masa lalunya, ketika dia jatuh dalam sebuah hubungan ya, ini kerana dia sering mengejar. Ini sesuatu yang tidak mahu dia lakukan lagi.
Malangnya, kamu terpaksa menerima perubahan ini dari si dia. Dengan hubungan yang lain sebelum ini, dia sering mengejar cewek itu, cowok itu ya, sehingga dia dikecewakan. Tetapi setelah dia mengenali kamu, belajar daripada kesilapan masa lalunya, membuatkan dia belajar untuk tidak mengejar lagi. Kerana setiap kali dia mengejar, dia akan dilukai. Maka di sini jelas teman-teman, I don't want to chase anymore. Maka dia seperti santai-santai sahaja, kerana dia menyadari jika dia tidak terlalu mengejar, ini akan sentiasa mengikat kamu di sampingnya. Orang yang belajar daripada kesilapan dan dia sedar jika dia banyak mengejar di sini, cewek-cewek yang dia cintai, cowok-cowok yang dia cintai akan pergi meninggalkan dirinya. Maka tidak mahu mengejar lagi. Menurut si dia, ini taktik yang akan berkesan ya, untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Dan seperti saya katakan tadi, malangnya kamu terpaksa menghadapi perubahan ini dari sikapnya. Nah, kemudiannya apa yang terjadi? I don't want to run anymore. Tetapi di sini ketika dia mulai menyedari, jikalau dia tidak perlu mengejar, dia juga tidak perlu berlari. Nah, ini yang dijelaskan. Dia bertahan dengan hubungan ini. So amazing ya, chaser and runner bersebelahan. Tetapi malangnya, setelah kamu terpaksa menerima perubahan dia yang tidak mahu mengejar, dia pula decide dia mengambil keputusan untuk tidak berlari, tetapi kamu di sini decide mengambil keputusan untuk semakin menjauh. Tidak mahu lagi mengabari hubungan yang stuck. Kamu seperti menghentikan pergerakan hubungan ini kerana kamu sudah terlalu capek, terlalu lelah untuk meneruskan hubungan ini. Ketika dia menyadari dia tidak perlu mengejar, dia tidak perlu berlari, kamu pasti ada. Nah, ini kesilapan terbesarnya. Ini kesilapan terbesarnya. Nah, setiap kali menjalankan hubungan dengan seseorang, pasti ada perkara baru yang kita pelajari, teman-teman. Ketika dia belajar daripada kesilapan masa lalu untuk tidak mengejar dan bertahan dengan kamu, kesilapan kedua ini adalah apa? Terlalu bertahan, tidak mengejar, tidak langsung memberikan perhatian, tidak langsung memberikan kejelasan, membuatkan kamu mulai menjauh dan tidak mengabari. Itu yang sedang terjadi. Ketika dia menyadari hubungan kalian ini seperti sudah tidak dapat diselamatkan, mulai overwhelmed. Overwhelmed dengan perasaan bersalah. Overwhelmed ini adalah perasaan yang berlebihan ya, dengan stres. Dan ini benar-benar cukup melelahkan kalian berdua. Ketika dia menyadari, teman-teman, kesilapan yang dia pelajari ya setiap kali, sama ada dengan orang masa lalunya, dengan kamu. Ketika dia mempelajari sesuatu ini seperti sudah terlambat, ketika dia mendapatkan kesedaran yang benar-benar mewujudkan stres ini di kepalanya, kamu sudah tidak mahu lagi meneruskan koneksi ini. Sekurang-kurangnya, jikalau kamu tidak putuskan, kamu diamkan sahaja. Ini membuatkan dia begitu stres. Saya juga menangkap kamu ini sangat stres menjalankan hubungan yang seperti ini dengan orang ini yang terlalu banyak menggunakan akal dan pikirannya tetapi tidak menggunakan hati dan perasaannya. Kamu diam, dia diam. Ini tidak membantu. Padahal saling memikirkan, saling merindukan. Bottom of the deck, understanding. I see your side of the story. Dia mula mendapatkan gambaran, teman-teman, yang lebih jelas ketika mempelajari bahawa ini adalah kesilapan keduanya. Tidak mengejar itu tidak mengapa, tetapi harus memberikan penjelasan. Ketika dia memilih untuk tidak berlari lagi, ingin bertahan dengan kamu, kamu orang yang dia pilih. Tetapi ketika dia mendapatkan kesedaran ini sudah terlambat kerana kamu sudah mulai menjauhkan diri, tidak mengabari. Dia mulai memahami cerita di pihak kamu. Mengapa kamu bertindak seperti ini? Ada kesedaran di sini, teman-teman, di pikirannya yang menjelaskan mengapa kamu mulai bertindak seperti ini. Sudah tentu, teman-teman, ya, jikalau dia terus-terusan pasif seperti ini, melayan keegoannya contohnya, ya, ini akan melelahkan kamu. Sampai bila akan kamu sahaja yang memperjuangkan dia? Ketika kamu bertanya, kan, keputusan tidak diberikan. Hum and ha about decision, tidak pernah memberikan kamu sebuah keputusan yang jelas. Nah, ini yang terjadi, teman-teman, ya. Kita akan cuba lihatkan lagi ke tema readingan hari ini. Seperti apakah isi hati terdalamnya dia ke kamu di saat kamu telah memilih untuk mendiamkan, menjauh darinya. Saya menangkap ini sudah menjauh agak lama, mendiamkan agak lama. Hubungan kalian yang stuck.
kamu seperti benar-benar tegas kali ini ya, untuk tidak lagi memperjuangkan si dia. Apa yang akan terjadi, jadilah. Tetapi kamu tidak mahu lagi mengabari, kamu mulai menjauhi dan mendiamkan dia. Ini kelihatan seperti sudah lama ya, tidak ada pertemuan. Tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi, tetapi saling merindukan, saling memikirkan. Dia lebih cenderung memikirkan kamu di sini ya, apa yang terjadi, apa yang membuatkan kamu menjauh, dan dia mulai mendapatkan pemahaman, kesadaran akan apa yang terjadi dari pihak kamu sehingga membuatkan kamu menjauh. Ketika dia terdapat menerima ya kesedaran ini, ini sudah terlambat. Sudah jadi orang yang cukup pusing, sakit kepala, stres sendiri. Okey teman-teman, kita gunakan kartu ini pula ya. Kita cuba lihatkan ke tema readingan hari ini. Seperti apakah isi hati terdalamnya dia ke kamu setelah kamu tidak kabari, setelah kamu menjauhkan diri daripada si dia? Sesuatu yang menurut kamu ini adalah penegasan kamu dan kamu tidak mahu berganjak, tidak mahu berubah daripada persepsi ataupun pendirian ini ya. Seperti apakah isi hati terdalamnya dia ke kamu setelah dia menyadari kamu bertegas untuk tidak lagi mencari dirinya? Kita cuba lihatkan di sini ya. Wow teman-teman, Six of Swords. Saya menangkap isi hati terdalamnya dia ke kamu ketika kamu mulai berenggang ya, mendinginkan hubungan, menjauh, tidak mengabari. Orang ini seperti ingin mendapatkan kesempatan untuk mencari kamu lagi. Tetapi malangnya, keputusan ini masih tidak bisa dia ambil. Indecisive. Terumbang-ambing, teman-teman. Seperti lalang yang ditiup angin ya, ke kiri, kanan, kanan, kiri. Dia seperti masih tidak pasti. Apakah ini keputusan yang tepat untuk datang mencari kamu? Nah, khususnya jikalau dia memang pernah mencari kamu sebelum ini ya, mungkin sesuatu yang pernah dia lakukan, dia tidak mahu mengulangi sesuatu yang sama. Dia seperti mulai ingin mendamaikan situasi, menghormati keputusan kamu. Jikalau benar ini adalah sesuatu yang dia mulai fahami ya, daripada pemahaman si dia, kesedaran yang wujud, yang kamu tidak mahu diganggu lagi, dia mungkin berdiam diri, tidak mencari kamu, kerana ingin mendamaikan situasi dulu. Maka dia terumbang-ambing dalam mengambil sebuah keputusan untuk mencari kamu. Tetapi memang ada niat untuk mencari kamu. Wow, di sini ada Six of Pentacles. Saya menangkap teman-teman ya, bersebelahan dengan Six of Swords. Jikalau dia ingin mencari kamu sekalipun, ingin mengabari kamu, biarlah ada keseimbangan di antara kedua belah pihak ya. Dia tidak mahu ketika dia mengganggu kamu, ini sesuatu yang tidak ingin kamu wujudkan. Dia seperti bertanyakan, jikalau dia datang cari kamu, berkomunikasi dengan kamu, apakah ini sesuatu yang kamu juga inginkan? Kerana orang ini seperti tidak mahu mengganggu kamu, jikalau situasi tidak mengizinkan, ini bukan momen yang tepat untuk bertindak. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia dapat merasakan ya, ada keseimbangan perasaan. Kamu merindukan dia, sesekali kamu akan memikirkan dia. Tetapi di sini dia sangat memikirkan kamu. Itu yang pasti. Saya juga menangkap teman-teman ya, tanpa adanya kamu detik ini, orang ini seperti ingin mencari kamu lagi kerana dalam posisi keuangan. Dari segi keuangannya, saya menangkap tidak ada orang yang membantu dia, memberikan bantuan. Dan saya menangkap energi dia yang sedang tidak dibantu, ingin mendapatkan bantuannya. Nah, di sini ketika tidak ada kabar dari kamu, kamu yang menjauh, tidak ada orang lain yang membantu dia. Nah, ini yang dia pikirkan di hatinya. Baru dia sedar ya, ketika kamu menjauh, rupa-rupanya hanya kamulah yang selama ini yang membantu. Orang yang berdekatan dengan si dia langsung tidak cuba menghulurkan bantuan atau cuba membantu dia. Ketika hilangnya kamu, tidak ada kabar dari kamu, kamu yang menjauh, baru wujud kesedaran yang selama ini yang banyak membantu dia adalah kamu. Wow, di sini Temperance. Saya menangkap isi hatinya yang ingin memperbaiki situasi dengan kamu, teman-teman ya. Dia sangat ingin memperbaiki situasi dengan kamu, mendapatkan kesempatan kedua, tetapi di sini dia terpaksa bertahan. Orang ini orang yang penuh dengan kesabaran ya, kerana dia seorang yang sangat mencintai kedamaian. Tidak mahu ada pertengkaran, salah faham dengan kamu, memburukkan lagi situasi. Maka di sini ketika dia merindukan kamu, walaupun dia benar-benar memerlukan bantuan kamu,
ingin datang cari kamu untuk mendapatkan bantuan. Tetapi dia cuba bertahan, menahan rasa rindunya, mengontrol akan meminta bantuan kamu untuk membantu. Padahal teman-teman ya, ini sudah tidak tertahankan lagi. Kerana dia mulai menyedari orang yang di sekitarnya, tidak ada seorang pun yang menghulurkan bantuan kepada dia kecuali kamu. Di sini ketika dia mulai menyedari, ya, dia sangat masih lagi dibayang-bayangi oleh bayang-bayang kamu, tetapi dia seperti cuba mengontrol perasaan ini. Ini lebih ke arah keegoannya. Orang yang mudian, teman-teman. Padahal keinginan untuk mencari kamu sudah kuat. Sangat ingin mendapatkan kabar berita dari kamu, tetapi cuba mengontrol apa yang sedang dia rasakan. Jauh di dalam hatinya, teman-teman, saya menangkap isi hati terdalamnya dia, ya. Ingin mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, keempat dari dirimu. Kerana orang ini, teman-teman, ya, dia sudah menganggap kamu ini, ya, cinta sejatinya. Maka ketika seseorang begitu pasti kamu adalah belahan jiwanya, kesilapan dia yang ketiga itu apa? Start taking you for granted. Mengambil mudah akan hubungan ini, tidak perhatikan kamu. Sehinggalah kamu berganjak pergi. Terlalu nyaman dengan kamu, ya, sehingga mula mengambil seperti taking things for granted, tidak menjaga hati dan perasaan kamu, sehingga membuatkan kamu semakin menjauh. The Emperor, benar ya teman-teman, orang ini masih lagi bertahan. Dan ketika dia seperti sudah pusing sendiri, ya, tidak tahu lagi apa yang perlu dilakukan ketika menyedari kamu mulai menjauh, tidak mengabari, dia cuba bertahan dan mendapatkan saranan-saranan yang membantu. Mungkinnya daripada sosok ayahnya, jikalau ayahnya sudah tidak ada, mungkin sosok abang sulungnya, pakciknya. Saya menangkap dia sangat rapat dengan pakcik, ayah atau abang sulungnya, dan cuba mendapatkan masukan-masukan yang akan membantu untuk memperbaiki situasi hubungan kalian. Isi hati terdalamnya dia kepada kamu, teman-teman, ya, selain daripada mengontrol perasaan rindunya terhadap kamu, bertahan dengan penuh kesabaran, dia bertegas untuk tidak berganjak pergi. Walaupun dia tidak mengejar kamu, sebelahnya ada runner. Nah, ini kartu Emperor. Dia bertahan dan tetap bertahan di posisinya untuk kamu. Orang ini tegas tidak mahu lagi mencari orang lain. Dia tahu orang yang tepat itu orang yang memenuhi segala standard dan kriterianya adalah kamu. Orang ini tidak maju. Dia juga tidak mundur, ya. Orang ini juga memiliki, wow guys, amazing. The Emperor and the Empress. Wow, ini seperti tidak perlu saya jelaskan lagi, ya. Kamu lihatkan saja kepada kartunya. The Emperor bersebelahan dengan The Empress. Saya barusan tadi baru ingin menyebut, ya. Orang ini memiliki hasrat yang cukup besar. Keinginan yang cukup besar. Keinginan yang membara dan berapi-api untuk kamu. Kemudiannya keluar kartu ini. Kamu adalah ratu. Kamu adalah raja di hatinya. Jikalau kamu seorang wanita yang menonton, dia adalah raja di hati kamu. Jikalau kamu lelaki yang menonton, dia adalah ratu di hati kamu. Terbalikkan saja. Kalian ini soulmate, teman-teman. Apatah lagi, ya, ada tiga major arkana yang berderitan. Temperance, the Emperor, and the Empress. Ini konfirmasi, teman-teman. Kalian berdua sedar, ya, kamu menemukan orang yang tepat, yang sepatutnya soulmate-nya kamu. Tetapi saya tidak tahu, ya, kerana dari pihak dia ada yang memakai cincin. Bunga mawar ini disembunyikan. Sangat ingin berkomitmen dengan kamu, sangat ingin memiliki kamu, sehingga timbul banyak keributan. Kalian ini pasangan yang seperti powerful couple, ya, soulmate connection. Orang ini sangat sayangkan kamu, teman-teman. Dia sudah mulai merindukan kamu dengan cara berlebihan. Tetapi di atasnya ada kartu derana. Ketika dia mulai menyedari dia jatuh cinta, menyayangi kamu secara berlebihan, kamu pula berlari pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Nah, mencari-cari, cuba memantau kamu dari kejauhan, ya. Three of Wands, teman-teman. Hanya satu yang digenggam dengan tangan kanannya, yang dua dilepaskan. Berjaya melepaskan orang masa lalunya, mungkin ada pihak ketiga. Saya tidak tahu, ini tidak akan resonate dengan semua orang, ya. Nah, jangan terlalu pasti. Jikalau kamu orang yang single, dia juga single, apa kamu pasti, teman-teman? Tidak ada orang yang hadir sebelum kamu dalam hidupnya. Atau dia masih lagi terkoneksi dengan orang masa lalunya. Apa saja boleh terjadi, teman-teman, ya. Nah, ketika kalian diam-diam seperti ini, diam-diaman seperti ini, dia mungkin ada orang masa lalu yang mengganggu dia lagi.
Di sini adalah opsi, pilihan mengembangkan. Ini kartu ini. Dan jelas kelihatan ya, menyeberangi lautan ini. Mungkin ada hubungan long distance relationship di antara kamu dengan dia. Nah, di sini yang orang yang memakai cincin ini sangat ingin memberikan kamu bunga mawar ini. Dia juga mungkin ya pasangan sah kamu sendiri yang terpaksa keluar negara untuk bekerja contohnya. Banyak energinya teman-teman, kamu perlu sesuaikan dengan kondisi kamu. Saya menangkap detik ini teman-teman ya, dia cukup optimis. Ingin mencari kamu, memantau kamu dari kejauhan dengan harapan kamu akan kembali lagi. Daripada kartu Sio Tikus ini teman-teman ya, dan dikombinasikan dengan kartu Three of Wands ini, saya menangkap dia sangat sedang ya, masih lagi sedang mencari-cari kamu. Bertanyakan ya, di mana kamu selama ini? Mengapa kamu menjauhi, tidak mengabari? Orang ini benar-benar mencari kamu di merata tempat. Bottom of the deck-nya, wow. Di sini seperti ada beban yang cukup berat ya, yang sedang dia tanggung. Rasa susah hati yang berlimpahan ya, rasa susah hati yang perlu dia tahan dan dia perlu mendapatkan kenyamanan itu kembali. Untuk demi mendapatkan kenyamanan itu, dia perlu mengharungi segala hambatan yang ada. Bebannya begitu berat. Orang ini mungkin orang yang perlu ataupun banyak tanggungannya. Tanggungjawab terhadap keluarga, adik-beradik, orang tua dan sebagainya. Atau anak-anaknya. Saya menangkap seperti walaupun beban ini cukup berat, dia tetap menuju ke arah kamu. Kerana kenyamanan itu adalah kamu. Orang ini bertahan, teman-teman. Walaupun dia sedar detik ini dia dijauhi oleh kamu ya, tidak dikabari, dia tetap bertahan menuju ke destinasinya, yaitu kamu. Dengan harapan kedepannya nanti, kamu pasti akan mengabari si dia kembali. Nah, ini isi hati yang terdalam dari si dia. Zodiak yang mendominasi hari ini, teman-teman, sepertinya datang daripada zodiak Sagittarius, Aries dan juga Taurus. Sagittarius, Aries dan juga Taurus, didampingi dengan zodiak yang lain, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Ini lebih ke arah Taurus dan juga Six of Pentacles. Ini lebih ke arah Taurus, guys. Lebih ke arah Taurus ya. Gemini, Libra, Aquarius, saya menangkap ini lebih ke arah Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, sudah tentu teman-teman ya. Aries, the Emperor and Three of Wands. Aries lebih mendominasi. Apakah ada zodiak Pisces, Cancer, Scorpio? Sepertinya tidak terlihat hari ini. Ya, tidak terlihat hari ini. Teman-teman, ini merupakan energi sahaja. Baik, teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Jikalau ada kesempatan contohnya ya, ataupun mungkin ada sesuatu yang dapat dia perbaiki, berlandaskan isi hati terdalamnya dia kepada kamu ya. Apakah yang akan dia lakukan untuk hubungan ini? Jikalau ada kesempatan dalam waktu yang terdekat ini, berlandaskan isi hati terdalam ya, yang ingin memiliki kamu, sangat merindukan kamu. Tetapi dia bertahan dan mengontrol perasaan ini. Katakanlah dia diberikan kesempatan oleh semesta. Ada jalan yang terbuka untuk si dia. Berlandaskan isi hati terdalamnya dia kepada kamu, apakah yang akan dia wujudkan dalam waktu yang terdekat ini? Wow, teman-teman, ada harapan ya, The Star. Wow, di sini ada Grave. Wow, teman-teman, energi yang cukup berat sekali ya. Saya menangkap walaupun ada Grave dan ada Cross, sesuatu yang cukup berat ke depannya. Tetapi orang ini masih lagi berpegang kepada harapan. Kartu di tengah, kartu Grave ini, teman-teman. Ataupun coffin ya, dia tidak mahu lagi menunda-nunda segala sesuatu dengan kamu. Dia sudah sangat jelas ya, kerana sikapnya yang tidak jelas, menunda-nunda ya, membuatkan kamu menjauhkan diri. Di sini teman-teman, walaupun dia begitu yakin, kamu bukan sekadar menjauh, mungkin juga ingin mengakhiri hubungan ini. Walaupun ini beban yang cukup berat di hatinya, dia sangat merasakan kehilangan kamu detik ini. Tetapi kartu di sebelahnya ada Star. Orang yang masih lagi berpegang kepada harapan walaupun beban itu cukup berat. Energi keputusasaan, merasakan hilang kepercayaannya, losing faith. Tetapi teman-teman, kerana dia seorang yang sangat religious, orang yang sangat spiritual, dia akan cuba meyakinkan kamu lagi ke depannya.
Walaupun di sini teman-teman dia merasakan kamu mungkin sudah mulai hilang keyakinan, tetapi kedepannya dia akan cuba meyakinkan kamu lagi. Walaupun dia begitu pasti ya, kamu bukan sekadar mendiamkan, menjauh, kamu juga mungkin akan atau mungkin sudah ya mengakhiri hubungan ini berlandaskan sedikit harapan yang ada. Dia akan cuba meyakinkan kamu lagi kedepannya, tetapi ini akan sangat berat bagi pihak dia ya. Tetapi akan dia cuba seperti itu ya. Prosesnya panjang guys. Proses hubungan ini akan memakan waktu dan prosesnya panjang. Tetapi jangan lupa, angin yang membantu ya kapal ini untuk berlayar. Maka ini depends on semesta, depends on the universe. Ketika angin itu kuat, pelayaran kapal ini akan semakin laju. Tetapi jikalau angin itu perlahan, ini akan memakan waktu dan is back to the universe. Dia cuba bertahan. Walaupun perlahan anginnya atau kuat atau deras anginnya, dia akan tetap menuju destinasinya. Ini depends on you teman-teman, bergantung dengan kamu. Apakah kamu akan menanti dengan kesetiaan yang ada ataupun kamu akan diamkan saja. Baik teman-teman, ini terpulang kepada kamu ya. Sama ada kamu ingin bertahan atau melepaskan. Menurut saya, it's up to you ya. Situasi kita masing-masing itu berbeda teman-teman. Jikalau kamu merasakan terus-terusan tidak ada kejelasan daripada orang ini, saranan saya, move on. Tetapi jikalau kamu merasakan dia juga single, kamu juga single, tetapi dia mungkin memakan waktu, memerlukan waktu, maka why rush? Berikan waktu itu ya, because the best is yet to come. Nah ini untuk kamu hubungan yang memungkinkan. Baik teman-teman, jikalau ada kesempatan untuk dia meluahkan isi hatinya ke kamu secara langsung ataupun tidak, apakah yang ingin dia katakan ke kamu detik ini melalui pembacaan hari ini? Isi hati terdalamnya dia ke kamu di saat kamu menjauh. Seperti apakah isi hati terdalamnya dia ke kamu di saat kamu menjauh? Kita cuba lihatkan di sini ya. You are my angel. Teman-teman, menurut dia kamu adalah malaikat bidadarinya. Dia tidak mahu kehilangan kamu ya. You are beautiful in my eyes. Sehinggalah detik ini, bagi dia, bagi matanya, kamu ini adalah seorang yang cukup cantik, cukup jelita dan cukup tampan. Tidak ada yang berubah di matanya untuk kamu. Bagi dia, kamu tetap menjadi bidadari di hatinya. I miss your voice. Ketika kalian berjauhan, tidak berkomunikasi, membatasi komunikasi, dia sangat merindukan suara kamu. Nah, ini seperti sudah mulai, di bawahnya ada kartu overwhelm ya. Seperti sudah mulai merayu agar dapat mendengar suara kamu lagi ya. Amazing. Orang ini benar-benar merindukan kamu tetapi ditahan sahaja dengan kartu The Temperance ini. Orangnya penyabar teman-teman. Orangnya lebih ke arah spiritual dan beribadah. Maka apa yang menguatkan dia? Ibadahnya. Ketika merasakan kesepian. Nah benar ya teman-teman, kamu lihat saya tarik kartu ini secara random. We are soulmate. Tidak perlu dikatakan lagi berkali-kali ya. We are soulmate. Kamu dengan dia adalah cinta sejati, belahan jiwa masing-masing. Nah benar ya, you complete me. Walaupun banyak pertengkaran, perselisihan faham, perilakunya yang cukup menjelekkan kamu ya, membuatkan kamu mulai merasa ingin menjauh. You complete me. Jauh di dalam hatinya, ada kesedaran yang memberitahu dia. Nah kamu lihat kartu ini jatuh di atas, kartu The Empress. Kamu sebagai ratunya yang melengkapi hidupnya. Kartu ini, we are soulmate, di bawahnya ada The Emperor. We are soulmate, penegasan dari dia. Yang kalian ini belahan jiwa. You complete me, kerana kamu adalah ratu di hatinya. Kartu terakhir yang akan saya buka di sini ya, kita cuba lihatkan. Pesan daripada isi hati terdalamnya dia kepada kamu. I want to hold you in my arms. Wow. Orang ini seperti sangat ingin memeluk kamu ya. Sangat ingin bersalaman dengan kamu. Tetapi saya merasa ya, walaupun kalian di sini tidak pernah bersentuhan fisik, apatah lagi sebuah pertemuan, dia sangat ingin atau berimajinasi, sering membayangkan terdapat ataupun diberikan kesempatan mungkin di dalam mimpinya ya, untuk memeluk kamu. Berangan-angan untuk memeluk kamu. Dia ingin mendekap kamu dengan sekuat hati agar dapat mendengarkannya, debaran hati dan jantung kamu bersebelahan dengan si dia. Saya menangkap orang ini ya, badannya panas. Beberapa di antara seseorang yang sedang kita bincangkan ini, baik seorang pria ataupun wanita, badannya panas. Orang ini lebih ke arah menurut hati saya, walaupun ada major arkana di sini ya, Taurus,
Taurus, Aries, Sagittarius. Tapi saya menangkap ini lebih ke arah energi seseorang yang berzodiak elemen api, teman-teman. Begitu ya. I think about you all the time. Nah, bottom of the deck-nya. Benar ya kata-kata saya tadi di awal bacaan. Kamu memang sesekali akan memikirkan dia, tetapi dia memikirkan kamu sepanjang waktu. Cuma ketika berada di persimpangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. I think about you all the time. Sering memikirkan kamu. Baiklah teman-teman, zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita cuba ambil beberapa initial di sini ya. Okay guys, saya akan susun initial-initial ini dahulu ya. Baik teman-teman, initialnya sudah pun tersusun. Ada letter N, U, C, J, D, W, B, F, S, P, T, Z, E, O, Y dan juga Q. Yang berwarna merah akan saya letakkan di atas ya, supaya lebih jelas. Begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apa pun yang terjadi, tetap bersemangat and God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.